setelah kita mengunjungi tempat kelahiran Rasulullah, sekarang saya ingin mengunjungi bekas rumah dari Abu Bakar, teman-teman. Dari sini rumah Abu Bakar tidak jauh, teman-teman. Masih ada di sekitaran masjid. Ya, teman-teman, ini Hotel Hilton. Di antara Tower 1 dengan Tower 2 ini, teman-teman, ini di sini ada masjid. Masjid tersebut adalah bekas dari rumah Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke Jabal Sur, dari Jabal Sur menuju ke kota Madinah saat diperintah hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, teman-teman, setelah saya naik dari halaman masjid di bawah, teman-teman, ya, sampai di sini, dan sekarang kita masuk melihat Masjid Abu Bakar atau bekas rumah Abu Bakar, teman-teman, ya. Nah, ini, teman-teman, kita bisa lihat Masjid Abu Bakar atau bekas dari rumah Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman, ya. Nah, di sini pintunya, teman-teman. Ini ada di dalam bangunan, teman-teman. Nah, kita tidak bisa masuk, teman-teman, ya. Kita tidak bisa masuk, ditutup. Ditutup. Saya coba tanya dulu mungkin sama orang ini. Hada kafal haibi? Masjid hada kafal? Qabl satadun bisa. Fi. Ahmad Jazuli. Ahmad Jazuli? Naam. Lagi ditutup. Katanya dibukanya 1 jam sebelum waktunya sholat. Ini sebentar lagi, teman-teman, ya. Sebentar lagi akan dibuka nih, teman-teman. Saya akan menunggu sampai waktunya dibuka. Saya pengen sholat di sini. Oke, teman-teman. Ini adalah bekas rumah dari Abu Bakar. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Pada waktu itu keluar dari rumah menuju ke rumah Abu Bakar ini, teman-teman, ya. Nih. Oke, teman-teman. Insya Allah saya tunggu sampai waktunya sholat. Nah, sampai dibuka. Ini Masjid Abu Bakar As-Siddiq sekarang sudah buka, teman-teman. 1 jam sebelum waktu sholat dibuka, teman-teman. Ini masjidnya. Masya Allah, teman-teman. Ini bekas rumah dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini sangat luas sekali, teman-teman. Ini masjid, teman-teman. Jadi kita bisa sholat di sini dan bermakmum sama imam Masjidil Haram, teman-teman, ya. Ini orang-orang pada itikaf menunggu waktu sholat zuhur. Kita bisa lihat nih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sekarang lagi berada di Masjid Abu Bakar. Ini bekas dari rumah Abu Bakar, dan saya di sini jumpa salah satu jamaah Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak namanya? Nama saya Abu Hasan dari Singapura. Oh, dari Singapura. Bapak siapa? Abu Hasan. Abu Hasan dari Singapura. Nah, sudah berapa lama di sini, Bapak?
sudah 5 hari di sini. Saya mau ke Madinah sekarang. Oh, hari ini mau ke Madinah. Saya. Oke. Okay. Jadi Bapak udah tahu ini masjid? Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Ya. Abu Bakar tersebut yang menemani Rasulullah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Kebetulan nama bapak saya pun Abu Bakar. Oh iya, benar. Masya Allah. Jadi bapak ini namanya Bapak Abu Hasan bin Abu Bakar. Nah pas kebetulan juga sholatnya di masjid Abu Bakar, bekas dari rumah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Oke, terima kasih banyak Bapak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa dengan saudara kita, sama-sama Indonesianya nih teman-teman. Indonesia. Nah, bang dari mana bang? Saya dari Jawa Timur, Kediri. Dari Jawa Timur, Kediri. Ya. Namanya bang? Namanya Bayu. Bayu. Namanya Muhammad Bayu. Sudah berapa lama di sini bang? Saya di sini baru. Sambil jalan 3 bulan. Ini berapa hari bulan di sini? Ketiga. Ini bulan. Ketiga. Oh, ini udah bulan ketiga. Jadi November saya berangkat. Dari bulan November. Jadi ini berarti akhir bulan ini pulang. Ya. Balik. Balik. Balik lagi ke sana. Oh iya. Oke bang, terima kasih bang. Siap. Ya. Ya. Yuk bang. Mukim hadhi. Ay ana mukim hadhi hala 13 sana. Masyaallah. Allah fi umrak. Amin. Allah yassalamuk. Amin. Ya hada. Oke, syukran ya Taif. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yassalamuk. Ya, baiklah teman-teman. Ini masjid ini berada di Hotel Hilton. Kalau kita menghadap ke Hotel Hilton, ini ada di tower sebelah kanan, teman-teman. Masyaallah. Ini teman-teman, sangat luas sekali teman-teman. Nah, sekarang saya cari tempat wudu terlebih dahulu teman-teman. Saya ingin sholat di dalam Masjid Abu Bakar. Ini yang jarang dijumpai oleh jamaah Indonesia teman-teman. Masjid Abu Bakar atau bekas rumah Abu Bakar tersebut. Nah, sekarang saya mencari tempat wudu terlebih dahulu. Nih, mungkin sudah buka. Ini teman-teman. Nah, di sini tempat wudu teman-teman ya. Ini tidak perlu kita kembali ke hotel atau kita pergi jauh ke halaman masjid. Setengah jam lagi waktunya sholat duhur teman-teman. مهتديا حقا
فكن مقتديا بنبيك صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لأن مع الأسف بعض الناس يقول هذا العمل سنة، وهذا القول لا يجعله يحرص على عمله وتمثيله، ولكن يجعله يتركه يقول هذه سنة ما هو لازم يعني، مع أن الأصل أن المسلم إذا قلت له هذه سنة أن يحرص على التمسك بها لأنها سنة، سنة نبيه وقدوته وحبيبه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحرص المسلم على تعلم السنة وعلى العمل بها وعلى تطبيقها في حياته إذا أراد أن يكون مبتديا ومستقيما على الصراط المستقيم، ويعلم أن مقدار هدايته في الدنيا ومقدار فوزه بالآخرة ومقدار نجاته على الصراط ومقدار استقامته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفائه أثره وتطبيقه ما صح عنه في حياته اليومية في كل شؤونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، أن يأخذ إلى وصينا بالبر والتقوى. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، آمين. اللهم اغفر ذنوبنا، آمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، آمين. اللهم اجعل عملنا في رضاك، آمين. نعبدك فأنا نراك، آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين. اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، آمين آمين. اللهم أصلح مجتمعاتنا، آمين. 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 اللهم صل عليه. Ya, alhamdulillah teman-teman, ini selesai sholat duhur di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Pun juga tadi setelah sholat duhur ada tausiah yang disampaikan oleh Dr. Faisal Omri. Cukup kita datang ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq atau bekas rumah dari Abu Bakar As-Siddiq yang kita bisa dengarkan bersama. Nah, nih teman-teman, sekarang waktunya kita saya kembali dan kita bisa lihat di sini ada air mancur teman-teman ya. Nih ada air mancur. Itulah yang bisa saya kabarkan untuk video yang kedua ini teman-teman. Insyaallah nanti video yang ketiga, part 3 nanti akan menyusul teman-teman ya. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.